Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap pengedar narkotika dengan tersangka Roza Irawan. Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis tersangka hukuman 10 tahun penjara. Dalam dakwaan, terdakwa diamankan oleh petugas anggota Sat Narkoba Polda Sumsel dan ditemukan di dalam tas terdakwa barang bukti sabu dengan berat 260 gram. Dalam amar putusan yang dibacakan, terdakwa terbukti bersalah menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat 260 gram, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun, denda 1 miliar, subsidir 3 bulan kurungan. 17. Sekarang kita jatuhkan pidana dalam penjara selama 10 tahun, 1 miliar, subsidir 3 bulan penjara. Menetapkan masa penahanan yang jadi terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan dalam bukti sampai dengan... Weli Aep, Sriwijaya TV.